Setelah ditetapkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, seluruh pasangan yang akan berkontestasi di Pilpres 2024 langsung mendapatkan pengawalan dari Polri. Seperti yang terpantau di Capres Anies Baswedan yang sejak ditetapkan oleh KPU pada hari Senin kemarin sebagai kontestan calon presiden di Pilpres 2024, seluruh kegiatan Anies langsung mendapatkan pengawalan dari Polri. Dan pengawalan tersebut dilakukan selama 24 jam. Pengawalan akan dilakukan selama rangkaian agenda Pilpres 2024. Pengawalan juga dilakukan untuk calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar dalam posisinya saat ini sebagai pimpinan MPR. Pada hari Selasa kemarin, pengawalan terhadap Muhaimin Iskandar juga diperoleh dari tim pengawalan yang dikhususkan untuk calon wakil presiden yang akan berkontestasi di Pilpres 2024. Polri mengerahkan 222 personel untuk pengawalan Capres dan Cawapres. Pengamanan untuk masing-masing Capres dan Cawapres terdiri dari 37 personel yang bertugas sebagai ASPRI. Ajudan untuk Capres dan Cawapres beserta istri serta perwira penghubung protokol atau Pabungkol. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.